aduh, pinter banget. Gimana, sayang? Berdua aja, Jo, berdua aja, Jo. Oh, aja, Jo. Gimana tangannya? Halo sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal selebritas cilik yang makin laris saja, makin jadi sorotan. Siapa lagi kalau bukan Gala Sky Ardiansa yang saat ini nampak terus berbahagia bersama keluarga dari Bibi Ardiansa. Apalagi sang kakek nampaknya berjuang mati-matian untuk mendapatkan hak asuhnya. Terbukti sang kakek kali ini menggelar jumpa pers dan menyatakan komitmennya untuk mendapatkan hak asuh Gala Sky Ardiansa, bahkan sampai menyewa pengacara. Adiknya kasih mimi susu ya? Mimi. Coba mimiin dulu adiknya, mimiin. Itu dikasihin sama Deren. Deren ngasih mimi susu. Ya. Kasih Gala dong, kasih Gala. Gala mau coklat enggak? Tuh. Aduh pinternya. Aduh Deren. Pinternya. Ya, Gala Sky nampaknya makin lucu saja, makin ceria, makin gembira. Dan lukanya juga sudah sembuh. Itu pun pasti berkat orang-orang yang berada di sekitarnya yang mengasihinya. Terutama dari keluarga Bibi Ardiansa, termasuk kakeknya Puji dan juga Fadli serta para pengasuhnya yang membuat Gala nyaman. Sehingga Gala bisa kembali berinteraksi dengan teman-temannya, kembali bersosialisasi. Nah itu sukses Ida. Dengan begitu Gala pasti akan makin sembuh, baik secara fisik maupun secara mentalnya. Dan yang membahagiakan adalah bahwa Haji Faisal nampaknya berkomitmen kuat untuk memenangkan gugatan atas hak asuh dan hak perwalian dari Gala Sky Ardiansa. Terbukti Haji Faisal menggelar jumpa pers dengan mengundang banyak wartawan disertai dengan istrinya Nyonya Dewi dan juga anak-anaknya Puji dan juga Fadli. Mereka kompak menggelar jumpa pers di rumahnya. Dan bahkan di situ, agar urusan ini cepat selesai, Haji Faisal sampai menyewa pengacara. Tentunya hal ini dilakukan agar urusannya segera selesai. Karena yang mengajukan gugatan ada dua, yakni ayah Vanessa Angel yang juga melayangkan gugatan untuk hak perwalian tunggal atas segala.
tujuan diadakannya gelaran pusankes ini sebenarnya sih apa sih Om? Apakah terkait pembagian harta warisan atau penetapan ahli waris atau seperti apa? Terkait gelaran preskon ini Bang, apakah ini terkait penetapan ahli waris ataukah pembagian harta warisan atau seperti apa Bang? Kita jelaskan ya. Jadi terhitung berapa hari yang lalu keluarga dari Bibi itu menyerahkan kuasanya kepada kita, dalam hal ini saya, Wijayono Adi Sukrisno, Sandi Arifin dan Babi Lagabuana dengan tim. Jadi kita ada banyak, kebetulan yang hadir di sini kita bertiga. Jadi kita dipercaya oleh keluarga Haji Faisal untuk mendampingi beliau. Ada dua perkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang satu mengenai perwalian anak, yang satu lagi adalah penetapan ahli waris. Itu diregister di nomor 482 2001 dan 483 2021. Jadi kita hadir di sini salah satunya untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi mungkin terhitung hari ini kita sudah mulai mendampingi. Kalau sebelum-sebelumnya memang kita belum diminta. Meskipun dalam setahun ini memang kita sebagai kuasa hukum dari almarhum Bibi dan almarhum Vanessa. Jadi hampir setahun kita yang menghandle semua permasalahan itu Vanessa dan Bibi. Dan kita punya surat kuasa resmi. Sebelum beliau meninggal pun semua permasalahan hukumnya kita yang handle. Dan sekarang keluarga dari beliau, dari almarhum Bibi, mempercayakan kepada kita. Jadi intisarinya menjelaskan hal tersebut ya, itu. Bang, tapi untuk pengajuan perwalian dan ahli waris tadi itu apa sudah dikomunikasikan dengan pihak keluarga besar Vanessa atau? Jadi sudah berjalan. Sudah. Ya, gimana, sudah dikonfirmasi. Semuanya itu sudah persetujuan dari beliau sebelum sampai ke pengadilan. Sudah ada persetujuan, sudah ada kesepakatan. Ada yang kesepakatan bersama ya, Om. Dan dia sudah tanda tangan bahwa dia setuju waktu itu. Bahwa ahli waris ke keluarga Bibi. Ya, semuanya itu sudah kesepakatan dengan dia. Apakah sampai ke pengadilan semuanya itu adalah atas kesepakatan dengan beliau. Poin-poinnya apa aja? Poin-poinnya apa aja? Jadi gini, mungkin nanti daripada ada misleading ya, jangan sampai nanti ada misunderstanding. Jadi apa yang beliau pahami tentang hukum belum tentu dipahami secara kenyataannya sebenarnya. Jadinya kalau perlu disampaikan di sini, itu ada dua perkara, yang satu perwalian, yang satu adalah penetapan ahli waris. Yang dimaksud oleh beliau ini adalah penetapan ahli waris itu sudah disetujui dari awal. Jadi